Hello trainers out there, baru aku mau posting video kan. Ternyata di jalan tadi ketemu eksekutor alolan loh. Ini baru keluar banget, baru sekarang ini keluar tuh. Aku tadi ketemu sama eksekutor alolan. Jadi eksekutor alolan ini adalah varian dari eksekutor dari alolan gitu ya. Ini jadi si alolan eksekutor akhirnya udah keluar ya kan di Pokemon Go. Terus ini tadi aku ketemu di jalan, langsung aku tangkep. Tuh seperti ini, tinggi banget. Kepalanya tinggi banget loh. Lucu banget ya. Lucu banget yakin. Nah, tadi aku gak cuma nemu satu loh. Banyak, ini yang kedua ada juga tuh. Tinggi banget. Hari ini bener baru keluar. Kalian harus cepetan nih dapetin eksekutor ini ya. Alolan eksekutor ini, waduh, keren banget. Nih, tadi aku tangkap ya. Kalian bisa lihat ya, lehernya tuh tinggi banget, panjang banget ke atas. Lihat nih, tuh kan, tinggi banget loh. Dan si alolan eksekutor ini dia tipenya beda ya. Kalau eksekutor yang biasa itu kan dia tipenya itu, oh ada lagi tuh keluar ya. Jadi kalau eksekutor yang biasa itu tipenya itu grass and psychic ya. Kalau si eksekutor alolan ini dia tipenya itu adalah grass dan dragon. Jadi naga ya dia. Tipenya naga dragon. Oh, itu cukup parahnya gitu tuh gitu ya. Mas gitu lagi tek ini cuman cukup gede juga ini, CP-nya 2303. Nah, ini aku tangkap juga ya. Dalam waktu kurang dari 5 menit udah dapet 3. Ya, udah dapet 3. Pas baru keluar rumah, baru mau berangkat aja mau pergi. Udah keluar. Ya, kalian bisa lihat di sana ya. Tipenya adalah Grass and Dragon ya. Ada lagi nih ya. Tuh, ada lagi ya. Dapat lagi aku. Banyak banget ini dapat. Banyak sekali loh. Lagi keluar banyak-banyak. Apalagi sekarang kan lagi sunny weather ya. Jadi cerah ya. Cerah. Otomatis ini jadi keluarnya banyak ya. Tuh, sunny weather. CP-nya gede ya. Boosted 2485. Gede CP-nya. Langsung dapat lagi. Aduh, pokoknya kalian harus cepat-cepat nangkep eksekutor alolan ini. Aku tadi langsung aku cobain ya. Aku langsung ke gym, aku coba untuk ngalahin Gyarados ya di gym. Nih. Kita pasang ya tuh. Aku akhirnya dapat banyak banget tadi. Di jalan aku berhenti gitu kan, nangkep gitu. Jangan sambil jalan ya. Jadi dulu tangkap nih aku pasang, kita lawan Gyarados pakai full eksekutor alolan nih. Lucu banget. Nah ini dia ya, kita lawan Gyarados pakai alolan eksekutor ya. Nggak kelihatan baru sarannya gitu ya, palanya udah tung 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 gitu ya, tung. Keren. Mati kepalanya, lihat ya, tung gitu serangannya, tung mati ya. Gak kelihatan kepalanya tuh. Great work to beat this gym, tapi gak kelihatan ya. Selesai ya. Nah, karena gymnya kosong langsung kita isi pakai alolan eksekutor ya. Jadi kita isi pakai alolan eksekutor biar nanti kita tahu kayak apa dia kalau di gym ya. Kita pasang ya alolan eksekutor, kita pasang yang CP-nya paling tinggi nih ya. 2485 kita masukin. Tinggi banget, gak kelihatan kepalanya loh. Tinggi banget. Kita lihat. Tinggi banget. Keren banget emang. Lucu banget emang ini Pokemon barunya ini. Lucu banget, keren. Nah, oke.
itu tadi ya. Kalian jangan lupa untuk nangkep Alon Eksekutor, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan abis ini aku mau kasih video kemarin aku nangkep Mewtwo. Oke, see you. Trainers out there, back in with me, Ado, and today we have exclusive raid Mewtwo lawan itu ya, kita masuk dulu PC. Sudah. Oke, hari ini setelah seharian main Mobile Legends, akhirnya waktunya ke taman ya, main Pokemon Go lagi. Semoga hari ini dapat Mewtwo yang bagus. Hari ini masih event Rock ya, masih event Rock. Tapi aku belum dapat Shiny Kabuto, belum dapat Shiny Omanyte, belum dapat Shiny Aerodactyl, belum dapat. Nggak ada yang dapat, jadi gimana ya, sedih aku. Belum ada yang dapat. Oke, langsung kita battle ya lawan Mewtwo. Go. Ini dia Mewtwo. Kita lawan Mewtwo pakai Mewtwo ya. Mewtwo lawan pakai Mewtwo. Mewtwo ini tipenya psychic ya, murni psychic aja. Jadi kalian tuh bisa super efektif kalau pakai move dark kayak Tyranitar tuh punya Bite and Crunch tuh. Dia tipenya dark ya. Atau bisa pakai tipe ghost, kita pakai tipe ghost kayak Gengar gitu-gitu bisa. Tapi ini biar seru ya, kita lawan Mewtwo pakai Mewtwo gitu. Biar seru. Der. Di belakang itu aku sama teman-teman aku ya. Ini aku lagi ada di Taman Mataram ya. Tadi udah kelihatan di depan ya ada tulisannya Taman Mataram. Taman Mataram ini adalah salah satu tempat yang bisa keluar eksklusif ride-nya ya. Selain itu di daerah Jakarta Selatan ada Taman Ayudhya, Taman Langsat, ada Taman Sega. Itu ya. Kalau kalian misalkan pengen dapat undangan juga kayak seperti aku ini ya, undangan untuk melawan Mewtwo ini, kalian bisa melakukan raid di gym-gym di taman atau gym yang sponsor. Untuk saat ini yang aku tahu gym yang bersponsor itu ada di Aeon, ada di Loteria Basura, Mall Basura, sama kalau di luar negeri banyak, ada McD, ada Starbucks gitu ya, tapi di sini nggak ada, cuman ada Aeon dan Loteria aja. Oke, sebentar lagi kita bisa menang, semoga dapat bagus ya. Karena Mewtwo ku nggak, aduh, belum ada yang sangat mantep tuh, belum ada ya, cuman ya biasa-biasa aja ya. Biasa-biasa aja. Ini kita lawan pakai Ho-Oh ya, karena sekarang lagi Ho-Oh lagi dikeluarin lagi ya di Raid Battle ya. Kalian bisa lawan Ho-Oh dan juga Latios sekarang ya di Raid Battle. Ajak teman-teman kalian atau gabung ke grup. Oke, okay. We beat Mewtwo. Oke, menang ya. Oke. Semoga dapat bagus. 1, 2, 3. Wah, gila teman-teman.
Aduh jelek banget. Gak terlalu bagus ya. Ini momen-momen langka ini ya. Dia dapat 12 bola. Dapat 12 bola ya. Kita belajar melempar excellent ke Mewtwo lagi ya. Buat yang kemarin belum nonton videonya. Buat yang kemarin belum nonton videonya, caranya gampang sekali ya. Biar bisa excellent ya, kita pas kita kecilin dulu seperti ini. Kita kecilin dulu seperti ini, set pas di kepalanya gitu ya. Udah pas langsung tarik tangannya. Kita tunggu di attack langsung baru setelah itu kita langsung lempar. Aduh, makan enak. Sorry, kurang sedikit tadi ya. Tunggu dulu. Nah, excellent. Excellent. Oke, kita pakai golden raspberry ya. Karena tinggal 7 bola, ini udah 5 bola. Kita kasih golden raspberry karena golden raspberry itu membuat kesempatan untuk menangkapnya jauh lebih besar ya. Excellent. 1 2 3. Oke, gacar dengan golden raspberry langsung ketangkep. Yummy itu ya, tapi ini nggak terlalu bagus sih. Kita cek strong attack impress. Oke, ini dia Mewtwo-nya. Oke, jangan lupa untuk putar kopi stopnya dulu. Tetap kopi stopnya dulu. Taman Mataram ya, ada di Taman Mataram dari Jakarta Selatan. Oke. Lanjut ke red. Coba kita cari. Jangan lupa like, comment, and subscribe buat kamu semuanya. Oke.